Ya, Presiden Joko Widodo kemarin membeli sebuah sepeda motor custom karya anak bangsa. Seperti kita ketahui, Jokowi sering mengendarai sepeda motor. Dan dalam beberapa kesempatan saat kunjungan ke daerah, Jokowi memilih mengendarai sendiri motornya. Akankah motor custom yang dibeli kemarin juga akan digunakan Jokowi untuk belusukan? Wamena sampai ke Kenya dan Agats. Medan yang ada di sangat berat, membelah belantara, naik gunung yang sangat tinggi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membeli satu unit motor Royal Enfield Bullet 350cc Cooper Style. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Kesia Netania dan juru kamera Amin Subarka. Kesia, selamat siang. Mungkin bisa diceritakan apa sebenarnya motor yang hendak dikoleksi oleh Presiden Joko Widodo ini dan apakah sudah tiba di istana? Oleh Presiden Joko Widodo ini sudah tiba di Istana Bogor sejak tadi sekitar pukul 10 pagi. Tadi motor ini langsung diantarkan oleh bengkel modifikatornya, yaitu bengkel Elder Garage. Memang motor jenis chopper Royal dengan mesin Royal Enfield 350cc ini merupakan motor hasil modifikasi dari bengkel Elder Garage yang bekerja sama dengan Kick-Ass Chopper. Tadi motor diantarkan langsung dengan rombongan sekitar 20 orang. Motor berwarna emas yang dibeli oleh Presiden Joko Widodo merupakan motor jenis chopper dengan mesin Royal Enfield 350cc. Dan ini merupakan motor modifikasi dengan rangka buatan lokal atau rangka produk yang dibuat lokal oleh modifikator dari Kick-Ass Chopper bernama Veroland. Selain dari rangka, ini memang 75% dari motor chopper tersebut merupakan handmade dari Indonesia atau produk Indonesia asli, sedangkan 25% sisanya diantaranya adalah mesin, kemudian tangki bensin, dan tromol. Ini merupakan motor atau mesin bawaan dari aslinya, yaitu dari Royal Enfield. Carlos. Ya, ini gambarnya yang diperlihatkan oleh Kesia ini motornya antik sekali begitu. Ini kenapa kemudian tiba-tiba Presiden Jokowi ingin mengoleksi Royal Enfield?
Ya kalau memang jika kita tarik ke belakang, sejarah dari Joko Widodo menyukai atau tertarik dengan motor-motor modifikasi ini adalah dimulai dari tanggal 28 Oktober 2017 kemarin, di mana ada acara Sumpah Pemuda di Istana Bogor. Di sana Presiden kemudian mencoba salah satu motor modifikasi chopper tersebut yang berwarna hitam abu-abu. Di sana Presiden Joko Widodo sudah menyatakan ketertarikannya terhadap motor tersebut. Kemudian beberapa minggu setelahnya, dari tim Sekretariat Negara ini kemudian membeli motor dari bengkel Elder Garage tersebut dengan harga 140 juta. Nah, mengapa motor baru diantarkan hari ini? Karena memang motor tersebut, motor Royal Enfield 350cc berwarna emas tersebut, memang sebelumnya sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari untuk dibawa ke Jepang di akhir tahun kemarin, sehingga pada tanggal 20 kemarin baru tiba di Indonesia, kemudian diberikan waktu 1 bulan untuk kemudian diperbaiki lagi modifikasinya, dan kemudian pada hari ini baru diantarkan kepada Presiden Joko Widodo. Namun ketertarikan Presiden Joko Widodo terhadap motor ini memang bukan hal yang baru, karena seperti kita tahu memang Presiden sudah berulang kali kita lihat mengendarai motor, seperti salah satunya kunjungan kerjanya ke Papua, kemudian ke daerah Bekasi, ini sempat memasuki daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau dengan menggunakan motor. Ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo ini memang tertarik dengan motor dan merupakan pengguna motor. Namun tadi kami sempat bertanya kepada tim dari Elder Garage yang sempat masuk ke dalam istana Presiden dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Presiden menyatakan bahwa tidak hanya terhadap motornya, tetapi Presiden ini merupakan langkah Presiden atau bentuk concern Presiden terhadap usaha kecil dan usaha menengah. Salah satunya merupakan usaha industri kreatif. Di sini Presiden menyatakan bahwa Indonesia pada dasarnya adalah negara dengan banyak masyarakatnya merupakan pengrajin atau handcraft. Ini merupakan hal yang terus harus dikembangkan ke depannya, bahwa Indonesia merupakan negara yang harusnya memproduksi, salah satunya adalah kerajinan-kerajinan atau industri kreatif. Dan kita akan tunggu selanjutnya langkah dari Presiden Joko Widodo dan kejutan-kejutan yang diberikan Presiden Joko Widodo dengan motor chopper berwarna emas yang baru saja dibelinya. Pemirsa, motor chopper yang dipesan Jokowi akhirnya diantar ke Istana Bogor pagi ini. Motor Royal Enfield Bullet 350cc chopper style dengan rangka modifikasi tersebut dikirim langsung oleh Elder's Garage. Elder's Garage adalah bengkel yang merakit ulang motor tersebut. Motor chopper dengan mesin Royal Enfield 350cc merupakan motor yang rangkaiannya dimodifikasi dengan produk sendiri bernama Chopperland. Namun mesin tromol dan tangki bensin tetap bawaan. Motor berwarna emas tersebut dijual kepada Presiden Jokowi seharga 140 juta. Sebelumnya Presiden tertarik dengan motor modifikasi itu sejak dipamerkan di Istana Bogor. Di momen Sumpah Pemuda 28 Oktober 2017, pada bulan November, tim Sekretariat Negara menghubungi bengkel Elder's Garage untuk membelinya. Yang Mulia Yoshihiro Nikai. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Kristo Suryokusumo dan juru kamera Amin Subarka. Ya Kristo, apa yang tergambar dan sebenarnya menjadi inti dari peringatan 60 tahun kerjasama Indonesia-Jepang yang kemudian tergambar dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Bogor pada hari ini? Ya baik Carlos, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan utusan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yaitu Yang Mulia Toshihiro Nikai dilakukan di Istana Bogor dan hari ini, dan memang membincangkan sejumlah hal-hal penting seperti sejumlah proyek seperti infrastruktur yang dimana ini juga bertepatan dengan peringatan 60 tahun kerjasama diplomatik antara Indonesia dan juga Jepang. Dan ini sejumlah infrastruktur yang nantinya dibincangkan ataupun yang telah diperbincangkan maksud saya dalam pertemuan kali ini adalah dimana diantaranya dipenuhi
ataupun mayoritasnya adalah sejumlah proyek infrastruktur, karena kita juga mengetahui bahwa saat ini Indonesia juga sedang menggalakkan sejumlah proyek infrastruktur yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dan tidak hanya proyek infrastruktur saja, sejumlah proyek lain seperti proyek lingkungan hidup ini juga turut diperbincangkan, di mana salah satu yang diperbincangkan ini adalah salah satu upaya untuk membersihkan Sungai Citarum yang juga menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo sendiri. Dan juga di dalam pertemuan ini Presiden Joko Widodo juga meminta dukungan Jepang dalam penyelenggaraan Asian Games yang beberapa saat lagi akan dimulai. Dan memang ini adalah salah satu pokok bahasan yang diperbincangkan Presiden Joko Widodo dengan utusan dari Jepang ini. Dan juga di samping itu nantinya untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Jepang ini, nantinya tanggal 20 Januari 2018 ini nantinya akan diadakan suatu peringatan hubungan diplomatik ini. Dan juga lewat peringatan 60 tahun ini juga Presiden Joko Widodo menekankan bahwa hubungan diplomatik Indonesia ini jangan hanya diperingati dengan sesuatu yang seremonial saja, bahkan ini juga harus dirayakan dengan suatu kerja nyata, yaitu yang saat ini dilakukan adalah dengan sejumlah proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia. Dan berikut ini adalah kutipan pernyataan dari salah satu menteri yang mengikuti pertemuan hari ini, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dan jadi intinya adalah bahwa beliau diutus untuk hari ini dan besok ada acara untuk memperingati 60 tahun hubungan Indonesia dengan Jepang. Jadi tahun ini merupakan tahun khusus bagi Indonesia dan Jepang, karena kita memperingati 60 tahun hubungan diplomatik dengan Jepang. Nah, tentunya adalah pada saat kita melakukan peringatan hubungan, tentunya tidak hanya hal-hal yang bersifat seremonial, karena dari awal Presiden sudah menyampaikan bahwa marilah kita peringati 60 tahun ini dengan kerjasama yang sifatnya konkret. Oleh karena itu, di dalam pertemuan tadi dibahas mengenai progres kerjasama yang menyangkut infrastruktur. Banyak sekali proyek infrastruktur yang dilakukan Indonesia dengan Jepang dan sebelum pertemuan tadi. Ya, dan juga Carlos, dalam pertemuan ini juga utusan dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yaitu Yang Mulia Toshihiro Nikai, juga menilai atau memberikan salah satu masukan bahwa Indonesia merupakan salah satu pendukung ataupun pendukung bagi Jepang, dan dinilai sangat penting untuk dikawal, untuk menjaga stabilitas di kawasan. Dan oleh karena itu nantinya inilah yang nantinya akan dicoba dikembangkan oleh Indonesia dan juga Jepang melalui sejumlah kerjasama yang tadi juga sudah saya sebutkan, seperti kerjasama infrastruktur, lalu di sektor lingkungan hidup, dan juga untuk penyelenggaraan sejumlah acara olahraga, yaitu Asian Games yang akan dilakukan tahun ini. Carlos. Dan Kristo, apa realisasi dari proyek-proyek yang akan dilakukan Indonesia bersama Jepang sebagai realisasi dari kerjasama Indonesia dan Jepang ini? Ya, kalau setidaknya ada 6 buah proyek ini yang nantinya akan dikerjakan bersama oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Jepang. Salah satunya adalah pembangunan Pelabuhan Patimban yang nantinya akan dimulai untuk groundbreaking pada bulan Mei 2018 mendatang, sehingga nantinya Pelabuhan Patimban ini nanti dapat digunakan pada bulan Maret 2019. Dan tidak hanya Pelabuhan Patimban, sejumlah infrastruktur lainnya seperti pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya yang nantinya akan dapat ditempuh dengan waktu 5,5 jam ini nanti juga menjadi salah satu fokus yang akan dikerjakan oleh pemerintah Indonesia juga pemerintah Jepang. Dan selain itu nantinya juga ada sejumlah proyek lainnya yang nantinya ini akan dikerjakan secara bersama oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Jepang, di mana nantinya ada sejumlah proyek nantinya yang ini memang akan dikerjakan oleh dari pihak Jepang sendiri, seperti proyek-proyek kereta cepat, lalu proyek MRT ini yang memang nantinya akan diserahkan kepada Jepang. Jadi ini juga memberikan gambaran ataupun pernyataan bahwa untuk sejumlah proyek-proyek infrastruktur yang cukup vital ini nantinya akan dikerjakan langsung oleh pihak Jepang dan melalui pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga perwakilan dari Perdana Menteri Jepang hari ini. Ini adalah satu gambaran bahwa nantinya sejumlah proyek, 6 buah proyek ini, yaitu proyek-proyek pembangunan pelabuhan, lalu juga ini ada pembangunan kereta cepat dan juga MRT ini nantinya akan dihandle langsung ataupun akan dikerjakan langsung berdasarkan kerjasama yang telah dibangun oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Jepang. Carlos. Baik, terima kasih Kristo Sri Kusumo dan juru kamera Amir Subarka atas laporannya dari Istana Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, pertemuan dalam rangka merayakan 60 tahun usia bilateral Indonesia dan Jepang tidak sekedar peringatan seremonial semata, namun juga meningkatkan kerjasama kedua belah pihak.
Turut hadir dalam pertemuan ini belasan rombongan dan beberapa jajaran menteri seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Duta Investasi Presiden RI untuk Jepang Rahmat Gobel. Setidaknya ada 6 proyek kerjasama yang dibahas dalam pertemuan pada Kamis pagi ini. Di antaranya terkait investasi proyek pelabuhan Patimban Subang Jawa Barat serta proyek Mass Rapid Transit atau MRT fase 1 Jakarta Lebak Bulus Bundaran HI serta proyek ruas tol Sumatera dari Padang sampai Pekanbaru. Malam ini acara pembukaan rangkaian peringatan 60 tahun hubungan Indonesia-Jepang digelar di kawasan Kota Tua Jakarta. Acara ini akan dihadiri tokoh kedua negara dan terbuka untuk masyarakat umum. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Yunia Harsari yang akan melaporkan langsung dari kawasan Kota Tua Jakarta. Yunia, seperti apa suasana jelang acara pembukaan peringatan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Jepang? Zakia, yang terpantau saat ini adalah proses persiapan yang masih terus dilakukan oleh panitia penyelenggara acara pembukaan peringatan 60 tahun hubungan Indonesia dan juga Jepang. Ya, terpantau di sini ada sebuah panggung yang berada tepat di depan Museum Fathahila. Yang bisa juga terdengar jelas adalah para pengisi acara masih melakukan proses sound check atau check sound. Dan ada sejumlah tenda dan juga kursi-kursi yang terpantau nanti akan digunakan oleh tamu-tamu VIP. Sementara itu di area Taman Fathahila sendiri, masyarakat masih bebas menggunakan area tersebut untuk melakukan berbagai aktivitas yang biasanya sehari-hari terlihat di kawasan Kota Tua, menikmati berbagai hiburan bersama dengan keluarga tercinta. Nah, rencananya acara ini sendiri akan dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan sejumlah tokoh kedua negara dijadwalkan juga akan hadir. Yang pertama adalah utusan khusus Perdana Menteri Jepang, Toshihiro Nikaya. Tadi pagi juga sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Kemudian ada utusan khusus Republik Indonesia untuk investasi dengan Jepang, Rahmat Gobel. Ada juga Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii. Dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga dijadwalkan akan ikut serta. Acara ini sendiri nanti akan diisi dengan projection mapping yang ada di dinding luar Museum Sejarah. Nah, bisa terlihat di sini juga sejumlah jendela yang berada di bagian depan Museum Fathahila sudah tertutup oleh kain putih yang nantinya akan digunakan sebagai layar pada saat projection mapping ini berlangsung yang nantinya akan diisi dengan budaya dua negara dan situasi berbagai pertukaran Jepang dan juga Indonesia hingga saat ini. Dan nanti juga ada tentunya sejumlah tarian-tarian dari kedua negara, banyak sekali nanti pertunjukan-pertunjukan seni dan nantinya berdasarkan informasi yang kami peroleh ada juga grup band asal Indonesia JKT48 yang nantinya juga akan bergabung menghibur para tamu VIP dan juga masyarakat yang akan bergabung malam hari nanti. Nah, untuk informasi bagi Anda pemirsa, acara ini terbuka untuk umum. Jadi bagi Anda yang belum memiliki agenda usai bekerja di hari terakhir bekerja ini, Anda bisa langsung datang ke kawasan Taman Fathahila yang ada di Kota Tua Jakarta, karena bagi siapapun masyarakat yang ingin hadir tidak dikenakan biaya alias gratis. Jadi bagi Anda yang selama ini tertarik dengan berbagai budaya Jepang dan ingin mengetahui seperti apa sejarah dari kedua negara, bisa langsung bergabung dalam acara pembukaan peringatan 60 tahun hubungan Indonesia dan juga Jepang, karena kemudian acara ini masih akan digelar nanti hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Zakia. Ya, kalau kita melihat hubungan bilateral kedua negara ini, adakah harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat yang ada di sana? Ya, Zakia, 60 tahun hubungan Indonesia dan Jepang sudah bergulir sejak tahun 1958. Banyak sekali sisi-sisi atau sektor-sektor kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara yang berkembang dengan baik.
Contohnya saja di bidang ekonomi, pergerakan neraca perdagangan Indonesia dan juga Jepang di tahun 2017 menguat jika kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Di tahun, maksud kami, hingga November 2017, neraca perdagangan kedua negara ini mencapai 29,97 miliar dolar Amerika Serikat. Di bidang pembangunan infrastruktur, Jepang juga memiliki peran yang cukup besar untuk sama-sama merealisasikan ambisi dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur. Beberapa di antaranya adalah pembangunan dari Pelabuhan Patimban, Blok Masela Maluku, dan juga kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Dari sisi sosial budaya juga, Zakia, bisa kita lihat bersama bahwa masyarakat Jepang dan juga masyarakat Indonesia sudah saling terinfluensi satu sama lain dengan berbagai budaya dari kedua negara, dan juga termasuk kulinernya, bahwa kuliner Jepang sendiri juga sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1969, dan banyak sekali restoran-restoran Indonesia juga sudah memperkenalkan kuliner-kuliner Indonesia di Jepang, dan juga sudah sering eksis di TV Jepang. Nah, berdasarkan sedikit cuplikan tadi, Zakia, tentu masyarakat di sini berharap, tadi kami sempat menemui beberapa masyarakat, mereka juga menyampaikan harapan agar kerjasama ini bisa terus dipelihara